Kamu nambah ini stok. Hello, come on up. Masuk level 1. Nah, ini dalam rangka kegiatan vaksinasinya. Ini tidak peran daripada dinas kesehatan dan seluruh tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Pali untuk kegiatan percepatan vaksin ini sudah cukup bagus. Jadi sehingga kita saat ini untuk percepatan vaksinasi kita sudah di peringkat keempat dari kabupaten pertama Polres Ulangi, kota Palembang, kemudian kota Probolinggo, kota Lubulinggo, setelah itu baru Pali. Untuk saat ini, mudah-mudahan insya Allah di akhir tahun ini, di bulan Desember ini, kita sudah bisa mencapai target 70% sesuai dengan amanah dari Presiden. Oke. Bang, untuk penerapan PKM apa yang jadi penerapan di lapangan nanti ya? Level 1, Bang. Pada saat apa? Konsep untuk PKM level 1 gimana nanti, Bang? Oh, jadi ya kita sesuaikan. Jadi untuk PKM level 1 ini sudah dicanangkan oleh Mendagri melalui Mendagri 61 ini. Ya kita akan menerapkan sesuai dengan aturan bagaimana level 1 diterapkan di kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini. Thank you.